guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang pria beragama Kristen Protestan tinggal dekat masjid selama 25 tahun viral di media sosial. Kisah viralnya itu dibagikan langsung oleh pemilik akun TikTok @yanoorkam18 pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Unggahan Yano ini makin viral bersamaan dengan ramainya surat edaran Menteri Agama yang mengatur pengeras suara masjid dan musala. Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid, jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi saya dibangunkan oleh salat subuh, ujar Yano dalam videonya. Bagi Yano tinggal berdekatan dengan masjid tampaknya tidak terlalu mengganggu baginya. Ia memaklumi dan mengenali ibadah tetangganya yang beragama Islam. Bahkan ia hafal dengan waktu salat dan suara azan yang menggunakan pengeras suara toa itu. Jadi setiap umat muslim salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Itu otomatis yang berkumandang itu masuk ke sini, tersimpan ke sini, ujar Yano yang videonya sudah ditonton puluhan juta kali. Saking seringnya mendengar azan, ia juga hafal dan bisa mengumandangkan lafal azan. Misalnya ia melafalkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sampai hafal dari awal sampai akhir karena rumah saya dekat masjid. Salam toleransi, ujar pria yang tinggal di Warmare, kaki Gunung Arfak, Manokwari, Papua Barat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.